Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi Pemirsa. Topik kita kali ini masih bagaimana caranya menstabilkan harga beras di Indonesia. Masih bersama saya ada Pak Hudori di sini, ada Pak Sutarto juga. Pak Hudori, tadi kita sempat terpotong karena break. Permasalahannya adalah salah satu yang menyebabkan harga beras tinggi ini adalah distribusi beras di seluruh Indonesia ini belum merata. Anda melihatnya sistemnya seperti apa, Pak? Ya, belum merata memang iya. Bahwa yang disampaikan Pak Tarto tadi, tidak semua provinsi itu daerah penghasil beras. Dan kalaupun ada penghasil beras, tidak seluruhnya surplus. Sebetulnya kira-kira ada 10-11 lah provinsi yang penghasil beras ya. Menurut Anda bagaimana caranya agar produksi beras di Indonesia ini merata sehingga tidak ada lagi masalah distribusi atau produksi yang tidak merata di Indonesia sehingga tingkat kemiskinan kita semakin bertambah begitu? Satu, memang pemerintah harus mengoptimalkan peran Bulog. Bulog itu punya gudang hampir di seluruh Indonesia dan kapasitasnya besar, sekitar 4 juta tonan ya. Cukup memadai. Nah, cuman gudang ini kalau tidak diisi kan jadi persoalan. Dalam beberapa tahun terakhir kalau kita lihat pengadaan beras oleh Bulog itu tidak pernah mencapai target. Ya. Tahun ini kalau Bulog di musim panen raya ini tidak mendapatkan beras yang cukup memadai, saya nggak terlalu yakin juga tahun ini akan tercapai. Kemungkinan di akhir-akhir tahun kita akan impor lagi. Makanya saya kira pemerintah harus memastikan bahwa stok Bulog itu memadai. Dari mana pun asalnya gitu ya. Nah, cuman memang sekarang karena kita masih menjelang musim panen raya, memang harus didorong pengadaan itu nanti dalam negeri. Cuman situasinya sekarang memang dilematis. Kalau sekarang pemerintah mendorong Bulog mengadakan besar-besaran, sementara pasar itu sebetulnya masih tipis dan pelaku-pelaku usaha juga masih membutuhkan pasokan yang jumlah besar, itu akan, kalau Bulog masuk ke pasar juga, itu akan mendorong harga jauh lebih tinggi. Dan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga beras atau menurunkan harga beras pasti tidak akan berhasil. Nah, ini dia yang menjadi masalah. Ketika pemerintah meminta agar itu targetnya adalah 1,2 juta ton dari sisi penyerapan yang harus ada di Bulog, tapi saat ini kita cuma punya 760 ribu ton saja begitu, Pak. Ini apa sih yang menyebabkan, apa yang menjadi masalah? Apakah produksi kita memang kurang memadai atau ada masalah lain yang memang sepertinya ada permainan mungkin yang bisa terserap di sini begitu? Ya, pasti persoalan yang terjadi di lapangan ini kan bisa kita lihat dari aspek pergerakan harga. Pergerakan harga ini pasti dipengaruhi oleh persediaan. Nah, persediaan adalah terutama dari produksi dalam negeri. Jadi kalau produksinya cukup, apalagi berlebih, tentunya harga ini tidak akan terjadi pergerakan harga seperti sekarang ini. Katakanlah semua tahu bahwa bulan-bulan Maret, April ini adalah panen raya. Tidak mungkin orang akan menyimpan banyak-banyak. Karena apa? Karena dia nanti akan membeli pada Maret April dan harga itu akan turun pada Maret April. Jadi sama halnya Bulog pun harusnya nanti untuk stoknya ini juga harus pengadaannya itu pada bulan-bulan pada saat panen raya betul. Jadi jangan terlalu dipaksakan kalau memang pasar itu masih tipis dan masih akan masuk. Jadi intinya adalah sebenarnya kita perlu betul melihat, jangan sampai pasar ini didistorsi oleh pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri dalam arti mengambil keputusan katakanlah tadi itu dengan maksa Bulog harus membeli pada saat kurang. Pasar artinya masih memerlukan. Nah, ini yang penting. Kemudian juga pemerintah juga harus selalu waspada pada saat-saat kurang. Dan semua tahu bahwa yang namanya rastra atau raskin kalau dulu itu pengaruhnya sangat besar. Nah itu jangan sampai terlambat. Jadi kalau tidak terlambat tentunya akan mempengaruhi tadi itu, akan menahan harga yang akan terjadi kemungkinan pergerakan. Nah di samping itu tentunya kalau kita bicara distribusi secara keseluruhan mengenai beras ini, sebenarnya tadi itu yang saya katakan, dari aspek daerah memang tidak semua daerah memproduksi secara cukup dan bahkan lebih, tentunya harus ada pergerakan. Kemudian bulan pun
berbeda-beda setiap bulannya dari kebutuhan, ada bulan-bulan surplus, ada bulan-bulan minus, sehingga perlu ada stocking yang baik dan harus tersebar di seluruh daerah. Nah, pemerintah untuk menjaga itu harus punya instrumen dan punya alat. Salah satunya adalah Bulog sebagai alatnya, dengan instrumen nanti bisa operasi pasar, bisa menyeimbangkan harga yang ada di lapangan. Baik, nanti saya akan tanyakan pertanyaan yang paling kunci yang banyak orang pengen tahu, tapi ke Pak Tarto, tapi saya ke Pak Hudori dulu. Pak Hudori, Anda melihatnya saat ini, perspektif Anda, apakah ini memang ada permainan dan spekulan agar harganya tetap tinggi atau bagaimana, Pak? Enggak lah. Ini saya kira memang situasi pasar ya, situasi pasar. Ini kelanjutan dari yang sebelum-sebelumnya, bahwa memang meskipun panen itu masih sporadis ya, belum sepenuhnya panen raya. Memang kalau kita ikutin aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Teknis ya, Kementerian Pertanian, itu kan hampir tiap hari melakukan panen ya, panen di beberapa daerah, dari satu daerah ke daerah lain. Tapi tadi sebetulnya pasar panen itu belum sepenuhnya terjadi di semua sentra-sentra produksi. Kemungkinan memang minggu kedua Maret ini kita akan panen raya. Nah, kalau ini benar, berarti pasokan akan jauh lebih besar. Ketika pasokan jauh lebih besar, pasti itu akan menekan harga. Dan harga pasti tidak menipu ya. Ketika pasokan itu jauh lebih besar, biasanya harga akan tertekan. Dan ini kita akan bisa lihat beberapa hari ke depan. Saya sih yakin bahwa harga gabah dan harga gabah terutamanya, harga gabah akan cenderung tertekan. Nah, apakah harga beras akan mengikuti turun? Belum tentu, karena ada asimetri pasar tadi. Baik, Pak Hudori bilang ada asimetri pasar, mungkin closing statement dari Pak Sutarto sendiri seperti apa supaya ada upaya preventif yang memang harus cepat dilakukan oleh pemerintah dengan instrumen-instrumen tertentu agar harga beras ini semakin turun, karena kita sudah menjelang Ramadan ya Pak ya, bulan Mei. Ini pemerintah dan Presiden juga sudah menekankan untuk hal ini. Ya, saya kira strategi yang tadi diminta oleh Presiden bahwa kita harus melakukan operasi pasar, terutama untuk daerah-daerah yang sekarang kurang, itu saya kira itu salah satu strategi yang tepat dan harus dilakukan. Jadi tidak perlu yang diimpor ini harus dimasukkan gudang, tidak boleh dikeluarkan. Karena sekarang memang harus dikeluarkan, ya keluarkan saja. Itu satu. Yang kedua tentunya juga jangan sampai kita memaksakan diri, kalau memang pasar belum cukup, jangan sampai dipaksa untuk didistorsi dengan Bulog dipaksa untuk membeli dari lapangan. Nah, kemudian yang ketiga, lagi-lagi pemerintah harus punya stok yang cukup. Apalagi untuk pengamanan supaya tahun depan itu lebih tenang. Jadi kalau tahun ini Bulog tidak punya stok yang cukup, ini juga pasti akan terjadi nanti persoalan tahun depan pada bulan-bulan begini. Saya diundang lagi untuk berbicara masalah ini lagi. Yang ini yang harusnya stok memang betul-betul harus cukup. Nah, kemudian yang terakhir saya kira strategi pemerintah untuk menggelontorkan raskin atau rastra tadi saya kira juga tepat, sekalipun memang rastra sekarang kan jumlahnya juga turun kalau dibanding dengan yang lalu. Sehingga apa? Harus dikombinasi tetap dengan tadi itu, gelontorkan saja pasar supaya pasar tenang, kemudian turun. Setelah turun pada level tertentu, tentunya pemerintah kan harapannya mesti HET kan, kira-kira itu menjadi patokan. Nah, HET itulah yang nanti setelah dicapai, kemudian panen raya datang, baru juga Bulog membeli dan seterusnya. Baik, itu dia tadi input yang sudah diberikan oleh Pak Tarto dan juga Pak Hurodi, Pak Hudori maksud saya. Dan pemirsa, kita akhiri Hot Ekonomi kita pada malam hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Berita 1 TV juga bisa Anda saksikan melalui channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Saya Poppy Zedra, mewakili rekan Andra Lesmana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.